Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Dirundung kesedihan namun hanya mampu berdoa dari jauh. Itulah beban rasa ditanggung pelakon Anna Jobing yang kehilangan bapa kandungnya, namun tidak dapat menatap wajah lelaki pertama dalam hidupnya itu buat kali terakhir lantaran tuntutan kerja. Anna yang kini berada di Bali bagi sebuah penggambaran drama tidak dapat berbuat apa-apa apabila mendapati berita kematian bapanya di UK akibat sakit jantung malam tadi. Kabar duka itu dimaklumkan pengurusnya di Instagram. Allahyarham meninggal dunia malam tadi di UK akibat sakit jantung. Anna tidak dapat berada di sisi bapaknya buat kali terakhir karena terikat dengan jadwal penggambaran di Bali, katanya. Bintang drama Melur untuk Firdaus itu turut mengesahkan berita itu menerusi akaun Instagramnya. Ayah saya Abdurrahman Jobling Abdullah menghembuskan nafas terakhir pada malam tadi, kongsinya. Mohon jasa baik Anda semua sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah, kata Anna yang menyifatkan Allahyarham sebagai bapa yang hebat dan sentiasa menyokongnya. Difahamkan ketika ini Anna berada di Bali, Indonesia bagi menjalani penggambaran drama bersiri.